Seorang pelaku begal ditangkap polisi saat tengah bersantai di sebuah warung di Kabupaten Tangerang, Banten. Sempat terlibat kejar-kejaran, pelaku akhirnya tertangkap setelah terjebak di gang buntu. Penangkapan AR pelaku begal di Kabupaten Tangerang, Banten ini diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku yang tengah menongkrong di warung langsung kabur saat akan ditangkap polisi. Namun AR akhirnya tertangkap setelah terjebak di sebuah gang buntu. Polisi pun menemukan satu unit motor gede hasil curian yang disimpan pelaku di sebuah rumah kosong. Ini motor hasil kamu nih, boleh ngambil? Iya, Pak. Pelaku sudah 9 kali melakukan begal di Kabupaten Tangerang. Ketika dia menemukan korban yang rata-rata 2 orang, ataupun sendiri, anak-anak kecil, kemudian diberhentikan sama tersangka ini. Kemudian modusnya adalah mengatakan bahwa para korban atau korban ini katanya pernah merusak atau menabrak motor milik adiknya tersangka. Kini pelaku merekam di tahanan Polsek Maub. Pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Iya, Pak, kan motor kamu tinggal ya. Iya, Pak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews melaporkan.